Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa tajarusina Muhammada abdullahi wa rasuluhu wa syafi'una yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik على هذا النبي الكريم الذي بذكره ارتاحت قلوبنا وبذكره اشتقنا إليه أبدا سرمدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, hari ini kita akan masuk kepada sambungan perbahasan berkenaan dengan al-ijma'. Semalam kita telah bincangkan ijma' dengan baik, insyaAllah. Dan hari ini kita masuk kepada satu perbahasan, iaitu isu inqiradul asri. Inqirad al-asr. Adakah inqiradul asr dan syarat bagi sahnya sesuatu ijma' atau tidak? Adakah inqiradul asri syarat sah bagi berlakunya ijma' atau tidak? Apa dia inqiradul asr? Inqarada, kita kata inqarada, habislah. Inqarad, benda yang dah habis, halak. Inqarada maksudnya halaka. Inqiradul asr maknanya habis satu zaman. Habis satu zaman. Zamannya habis ke? Mana ada zaman yang habis? Yang habis orang di zaman tu, betul tak? Jadi maksud inqiradul asri di sini, inqiradu ahlil asri. Bila Imam Al-Harabai Al-Juhani rahimahullah bisanad inna ilaihi qal, wala yushtaratu inqiradul asri ala sahih. Jadi inqiradul asri di sini maksudnya inqiradu ahlil asri. Sebab zaman tak habis. Zaman masa ni tak habis. Kalau zaman habis maknanya kiamat lah. Selagi tak berlaku kiamat, selagi itu zaman tak habis. Dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Jadi, maksud inqiradul asri adalah inqirad ahlil asri. Okey. Qala al-Syeikh al-Mu'allif Imam al-Haramain al-Juwayni rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين بسندنا إليه قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. Tidak disyaratkan inqiradul asr berdasarkan pendapat as-sahih. Berdasarkan pendapat yang kuat, tidak disyaratkan inqirad al-asr. Maksudnya ijma' boleh berlaku walaupun tidak berlaku inqirad al-asr. Apa maksud inqirad al-asr? Inqirad al-asr kita sebut tadi iaitu inqirad ahli al-asr. Habis, binasa penduduk bagi satu zaman. Maksudnya meninggal dunia lah. Maksud binasa di sini maksud meninggal dunia lah. Penduduk satu zaman tu meninggal dunia. Cuma apa maksud meninggal dunia? Siapa yang meninggal? Satu zaman tu contoh macam kita kata zaman sahabat. Ijma' hanya berlaku kalau meninggal semua sahabat. Macam tu ke maksudnya? Bukan semua. Tetapi dimaksudkan adalah maut al-mujtahidin allazina ajma'u ala ra'yihma. Meninggalnya semua para mujtahid yang telah bersepakat terhadap satu pendapat sebelum ini. Jadi contoh, apabila seseorang, apabila timbul satu isu, macam semalam kita bincang isu bayi tabung gas, yang kita bincangkan, boleh tak boleh. Akhirnya katakan, pada zaman kita ni katakan, akhirnya berlaku ijma' para ulama, persidangan para ulama mujtahid. Yang nak masuk hanya mujtahid je, tengok semua mujtahid kena hadir. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, semua mujtahid di atas dunia sekarang ni dikenal pasti, lalu dihimpunkanlah satu majlis, iaitu untuk membicarakan tentang hukum bayi tabung gas. Ada ke? Tak ada kan? Tak ada lagi, saya tak sedengar lagi ada bayi tabung gas. Bayi tabung uji ada, bayi tabung gas tak sedengar lagi. Katakan berlaku satu teknologi sains, ada satu orang
diambil benih lelaki dan perempuan dan disenyawakan dalam tabung kes masak tu. Hiduplah tu. Cuma dia akan ada sedikit kesukaran sebab tu budak tu membesar, dia nak potong gas tu apa semua itu, itu serah dia lah. Cuma fukahaknya dibincang, adakah berlaku, apa pendapat syarak dalam masalah ni? Katakan semua ulama' yang bersidang hari itu, yang semua mereka mujtahid, tak ada mujtahid lain, semuanya mereka je. Semua mujtahid berhimpun pada hari itu dan akhirnya sepakat bahawa hukum melakukan persenyawaan di antara bayi, di antara sperma dan juga ovum dalam tabung gas adalah haram, sebab boleh menyebabkan budak itu hidupnya bermasalah lah, nanti dia pegang semua benda terbakar lah, ikutlah kan. Ini semua khayalan fiqah eh. Semua ulama sepakat kata haram. Adakah berlaku ijma? Apabila mereka sepakat saja berlaku ijma atau tidak? Ya, berlaku ijma. Sebab apa? Berdasarkan pendapat yang kuat, apabila mereka sepakat saja, maka berlakulah ijma' dan tidak perlu sama sekali kepada tunggu semua mujtahid yang telah sepakat tadi meninggal dunia. Sebab apa? Sebab mungkin masa bersidang tu dia rasa haram, tapi 3-4 tahun lepas tu dia punya kajian berubah. Mungkin kan? Selagi seseorang fakih itu hidup, selagi itu kemungkinan pendapat dia boleh berubah. Dulu dia berisytihad macam ni, akhirnya tiba-tiba dia punya pendapat berubah dengan sebab dia menjumpai atau dia memahami dalil dengan fahaman yang lebih luas. Lalu dia tak setuju pendapat lama dia. Maka berlaku perbezaan pendapat qadim yang jadi bagi si mujtahid tadi. Jadi setiap mujtahid itu, dia bila dia bagi dia pendapat yang lama adalah salah, wajib dia menyatakan kepada orang ramai pendapat yang baru. Dia mesti menyatakan kepada masyarakat, pendapat lama saya itu salah. Yang betul bagi saya adalah pendapat sekarang. Yang tu kalau pegang salah. Tak boleh awak kata awak pegang pendapat saya sebab dulu saya sebut. Saya sendiri telah tidak bersetuju dengan pendapat lama saya. Macam Imam Syafi'i ada pendapat qadim dengan jadi kan. Jadi bila mujtahid dia ada pendapat qadim dengan jadi, itu menunjukkan dia amanah dengan ilmu. Dia amanah dengan ilmu. Sebab orang yang tak amanah dengan ilmu, contoh dulu dia punya pendapat begini, jadi sekarang dia pendapat dia lain, dia akan fikir, ish, nak beritahu orang tidak eh? Kalau beritahu orang tu, orang petikai dia pula. Dia orang kata, dulu cakap lain, kan cakap lain apa je. Kan? Awak ni cakap tak semua fikir ke? Jadi, mungkin orang akan tolak dia, petikai dia, tak setuju dengan dia. Jadi, orang yang biasanya dia jaga hati orang, senyap dia. Walaupun dia tak setuju pendapat lama dia tu. Tapi takut dia sebut pendapat baru dan dia kata pendapat lama salah, nanti orang boleh petikai dia. Kami selama ni dah pegang pendapat salah. Dan kali kalau tak reti, cakap apa? Nanti orang petikai lah apa semua kan. Jadi, dia senyap. Tapi ulama' kita tidak begitu. Ulama' kita, kalau mereka buat kajian baru, lalu mereka mendapati pendapat mereka salah, mereka akan salahkan pendapat mereka. Walaupun siapa punya pendapat tu, mereka sendiri. Sebab tu Imam Syafi'i ada 2 pendapat, qaul, qadim dan jadi. Imam Ahmad kadang-kadang sampai 3-4 pendapat. Sebab apa? Sebab masa berijtihad mula-mula, ini pendapat beliau. Selepas itu, bila beliau melihat dalil, beliau punya pendapat yang lain, ketika itu wajib beliau menyatakan pendapat yang baru dan membatalkan pendapat yang lama. Begitulah keseterusnya. Jadi, oleh kerana seorang mujtahid itu tidak mustahil dia akan punya pendapat baru, maka adakah apabila semua mujtahid telah sepakat dalam satu isu, contoh macam isu bayi tabung gas tadi, adakah maknanya kita mengatakan kepada masyarakat, para ulama kita setakat ini mereka sepakat? Tapi nak kata berlaku ijma' nanti dulu, sebab takut salah seorang di kalangan mereka tak setuju pula 2-3 tahun akan datang. Bila tak setuju, main ijma' terbatal lah sebab tak berlaku kesepakatan. Jadi cara nak tahu berlaku ijma' atau tidak, kita tunggu sampai semua mujtahid ni meninggal dunia. Tunggulah. Jangan pergi bunuh dia pula kan. Tunggulah. Meninggal seorang. Okey, yang meninggal ni pendapat macam mana? Stay pendapat lama. Okey, selesai. Tunggu lagi. Akhirnya ramai meninggal. Semua sepakat. Yang terakhir. Lambat pula yang meninggal. Tunggu. Akhirnya 2 hari sebelum meninggal, berubah pendapat dia. Dia kata, dulu saya ingat dulu kawan-kawan saya, kami, tapi rupanya saya jumpa pendapat lain. Saya tak setuju pendapat bayi tabung gas ni haram. Tapi itulah, kawan-kawan saya sudah meninggal, tinggal saya seorang. Jadi saya tarik baliklah pendapat lama saya. Sebab itu pendapat yang salah. Pendapat yang betul bagi saya adalah
boleh bayi tabung gas. Tiga hari lepas tu meninggal. Jadi kita nak kata apa, berlaku ijma' atau tidak? Berlaku ijma' atau tidak? Sebab sudah berubah pendapat. Jadi kata Imamul Haramain, wala yushtara, tidak disyaratkan inqiradul asr. Tak disyaratkan kena tunggu semuanya meninggal untuk kita pastikan semua mereka mati meninggal dunia dengan pendapat lama atau tidak. Tak disyaratkan. Maknanya berdasarkan pendapat yang sahih, kata Imamul Haramain Al-Juwayni, berdasarkan pendapat yang sahih, apabila sudah berlaku saja kesepakatan para ulama terhadap satu masalah, berlakulah ijma' dan tak perlu tunggu mereka berubah pendapat atau tidak. Sebab apabila telah sepakat, secara automatik berlaku ijma', maka haram bagi mujtahid yang sepakat tadi ada pula yang nak buat kajian baru. Haram. Kalau dia berubah pendapat sekalipun, pendapat yang kedua itu terbatal dengan sebab ijma' yang telah berlaku sebelum ini. Jadi apabila pendapat yang kuat mengatakan ijma' akan terus serta-merta berlaku apabila berlaku kesepakatan, dan kalau ada pendapat lain selepas itu semuanya terbatal, hatta kalau mujtahid yang sepakat itu pun tiba-tiba ada yang keluarkan pendapat baru selepas itu, maka apabila perbezaan pendapat selepas berlaku ijma' tidak terpakai, maka tak disyaratkanlah kita kena tunggu semuanya meninggal atau tidak. Yang nak syaratkan kena tunggu meninggal atau tidak ni, orang yang mengatakan inqiradul asri syarat bagi sahnya ijma'. Sebab takut ada yang berubah pendapat. Mereka berpendapat kalau ada yang berubah pendapat, ijma' yang tadi berlaku terbatal. Mereka tak berlaku ijma' lah bagi pendapat yang satu lagi. Cuma pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat pula mengatakan tak, bila telah berlaku saja kesepakatan, telah berlakulah ijma'. Selepas tu kalau mereka sepakat pula melawan ijma' yang telah berlaku, terbatal pendapat yang kedua tu. Jadi apabila ijma' boleh berlaku terus tanpa perlu menunggu pendapat yang seterusnya, yang sepakat ni boleh berubah pendapat atau kekal dengan pendapat lama, maka tak perlulah kita kena tunggu mereka meninggal selepas berlaku ijma'. Sebab tu kata Imamul Haramain, wala yushtaratu, maksudnya la yushtaratu fi sihhatil ijma' inqiradul asri ala sahih. Tidak disyaratkan untuk menyatakan ijma' yang telah berlaku itu sah, tak perlu benda tu kepada inqiradul asri, berdasarkan pendapat yang kuat ala sahih. Okey, dapat semua? Faham semua eh? Saya sengaja tak baca laju-laju. Saya sambil minum syai. Sebab di ilmu ni bukan ilmu yang ilmu yang memerlukan pemikiran. Sambil-sambil kita fikir. Jadi kadang-kadang bila kita cepat sangat tu, orang ni baru start nak fikir. Dah masuk masalah baru pula, dia yang lama tak fikir habis. Okay. Sambil-sambil eh. Tapi alhamdulillah, insyaAllah khatam, jangan takut eh. Pengalaman tiap-tiap tahu khatam eh. Alhamdulillah, jangan takut. Tak ada lagi kita orang kau sampai 2 tahun tertangguh khatam. Tak, tak tahu khatam. Cuma tahun ni kebetulannya jadi terlambat tu sebab apa? Sebab saya banyak sangat musafir keluar kan. Banyak ke Malaysia, banyak usaha-usaha luar lah banyaknya. Ada meeting lah, apalah-apalah. Jadi banyak kelas tertangguh kan. Okay. Ha, clear semua? Jelas eh? Contoh, saya buat lagi. Katakan semua ahli yang ada di ruak ni, katakan bilangan kita sekarang ni ada 50 orang. Bolehlah 50 orang. Ni 10, 20, 30, 40, 50. 50 orang campur dengan akhwat. Kita ni katakan semuanya, Aita boleh jadi mujtahid. Anda baru semalam, wow. Anda dah 10 hari lepas. Aita, oh tak maaf, anda 10 tahun lepas. Macam tu kan. Akhirnya kita berkumpul. Jumpalah seorang, Aita ni muka jambu lagi. Aita dah jadi mujtahid belum? Baru 3 minit lepas dia mujtahid. Tu yang datang ni. Sebab kalau bukan mujtahid, dia datang. Datang buat apa? Kita nak bincang pasal ilmu fiqah ni. Okey, saya sebagai pengerusi ketika tu, tuan-tuan, ada timbul isu ni. Satu orang lelaki, dia pergi makan, apa namanya, dia pergi makan seekor binatang. Yang binatang ni bila dikaji, rupanya mak dia adalah kambing. Ayah dia, mak dia kambing. Ayah dia pula adalah
tikus. Tak, macam mana boleh jadi, Allahuakbar, ayah dia tikus, si tikus ni minat pula dengan si kambing ni, dapat anak. Anak ni pula rupa orang. Jadi apa pendapat semua eh? Apa pendapat semua? Kita masing-masing rajin mustahil kan? Janganlah entahlah dah setiap orang wajib keluarkan pendapat lah. Ni bukan kita entahlah, haram mustahil kena ikut pendapat mustahil lain. Ha? Macam mana? Oh betul juga eh, terlupa yang belajar kolokok dulu. Sebab rajin mustahil ni terlupa terus yang sikit-sikit tu. Ha? Macam mana? Macam mana kita sikit-sikit? Masa-masa buka laptop, cari hadis semua kan? Mustahil dah nombor dia kan? Search Google, tengok ada kot ada ke. Lepas berlaku setengah jam, ha, macam mana? Ada seorang syed, nanti belum dulu, saya masih lagi mengkaji. Yang lain semua dah dapat, ada semua pendapat. Tinggal semua ni. Lambat pula syed seorang ni, dia baru mustahil kan. Lepas 10 minit waktu, dia kata, alhamdulillah, saya selesai. Ha? Macam mana pendapat semua? Entah punya pendapat macam mana? Haram. Dia tak perlu tanya apa dalil. Kan? Sebab mustahil tak perlu tahu dalil syed lain. Nak tahu boleh, tapi tak wajib tahu. Dapat anak haram. Itu kau ada sebelah bawah lah. Mak dia tikus. Bapak dia tikus, sorry. Bapak dia tikus. Mana boleh makan tikus? Kan? Orang sebelah pula. Nampak orang makan. Rupa orang. Walaupun karam nama ni Adam. Oh, dalil dia pula. Tapi rupanya, walaupun dalil biasa-biasa, si kau ni nampak ke muka tu, muka anak tu muka orang. Walaupun bapak dia tikus, mak dia kambing. Kan? Bang, anak dia tu muka orang. Jadi seperti manusia, walaupun karamna bani Adam, dia takkan kita nak makan apa anak tu, walaupun bapak dia tikus, mak dia kambing, tapi muka anak dia macam muka orang. Belum cakap lagi, bahkan pernah masuk kelas lagi kan? Takkan nak makan dia. Walaupun dia seperti manusia, jadi tersambung dengan manusia tu dekat. Walaupun karamna bani Adam, tanya semua orang, semua sepakat mengatakan haram. Okey, semua ni tak ada, bukan kes korang ni. Semua kata, mana boleh mustahil, mana boleh taklis eh? Okey, khalas. Jadi semua kita sepakat pada jam 4.50 pada hari ini di Ruak Jawi bahawa semua para ulama mustahil zaman hari ini telah sepakat haram makan anak yang bapak ditikus tadi, mak dia kambing. Kita pun keluar. Kita ada Facebook khusus, Facebook geng-geng mustahil. Dan kita pun masuklah grup-grup WhatsApp untuk semua. Kami geng-geng mustahil hari ini telah sepakat bahawa haram makan anak yang muka orang tadi, walaupun dia dah jadi alim, tapi walaupun dia anak tikus, kan, mak dia kambing, tetap haram makan dia. Sebab macam-macam lah. Yang penting ijma' kami mengatakan dia haram. Sah. Mari semua orang kena pegang pendapat tu? Ya. Mari kita boleh kata telah berlaku ijma'? Ya. Tapi mungkin satu orang tu tiba-tiba fikir, eh, boleh makan lah. Kok-kok lah ada yang kadang-kadang kita 10 hari dia akan datang tiba berubah pendapat ke? Bila seorang je berubah, macam dah berlaku hilang lah. Mungkin kebanyakan ulama' kata haram, ada seorang kata halal. Takut jadi begitu. Jadi macam mana? Takkan kita nak kata berlaku ijma'? Sebab semuanya segar-bugar lagi ni, tak mati lagi. Kalau semua meninggal dunia selepas itu, dan semua pula masih kekal dengan pendapat masing-masing, iaitu haram, okey, selesai. Memang sah-sah lah berlaku, sepakat. Takut ada berubah pendapat. Jadi macam nanti? Dan tu dia kata tak ni. Ada satu orang di kalangan dia punya assistant dia tu. Dia punya sekretil majlis ijtimak, majlis mujtahid tu. Dia bukan mujtahid. Dia ni tak tahu lah perbasan-perbasan dia. Cuma kita minta tolong sebab dia pandai menaik. Mujtahid lain tak sempat nak menaik. Jadi kita nak tulis ke Rishah. Telah berlaku ijtimak. Dia kata tulis. Takut-kut ada yang berubah pendapat. Maka saya sebagai pengurusi dia kata, ya akhi, masa kita baca mata warokot dulu, pendapat yang sahih kata tak perlu tunggu meninggal dunia semua. Sepakat saja, ijma' lah. Kok-kok ada lepas ni orang bercakap pendapat? Haram dia bercakap, haram dia tukar pendapat. Walaupun tiba-tiba dia rasa dalil kuat, tak ada. Sebab telah berlaku ijma' dan Nabi mengatakan, la tajtami ummati ala dalalah. Bila sepakat kita, mayat tahulah kita bahawa Allah sebenarnya ingin menyatakan kepada umat bahawa dalam masalah ini satu-satunya pendapat yang benar adalah haram makan budak tadi. Kalau ada yang keluarkan pendapat lain, mereka telah bercanggah dengan kebenaran yang telah zahir dalam bentuk ijma'. Selesai. Itu yang dimasukkan dengan la yushtarat inqiradul asr dalam masalah ijma'.
Selesai? Semua clear? Ada siapa nak tanya pendapat? Tanya pendapat. Nanti soalan? Kalau semua yang muslim tu tarik balik, bukan seorang je, semua tu tarik, yang ijmak tu tarik balik. Selepas semua yang telah sepakat? Yang balik-balik rumah 2-3 hari? Syekh, macam mana Syekh? Kita setuju ke? Entah, nanti budak tu macam sedap je makan. Sebab yelah, betul lah, tapi ada fikir-fikir tak ada dalil dia kata tak boleh makan. Dia mak dia tikus, itu mak dia. Ikutlah apa dia bercari setiap pun kan. Tu mak ni, dia tu muka bapak dia kambing. Mak dia kambing. Itulah, anda pun fikir begitulah. Lain kali dalam grup tu semua, Syekh, anda punya pendapat lain pula sekarang ni. Lepas tu, anda pun fikir 2-3 hari lepas pun macam tu lah. Lain kali semua dalam grup tu semua, semua kita sepakat rupanya bahawa boleh makan. Jadi macam mana kita punya ijmak tu ni? Mari satu orang kata, Syekh, la tajtami ummati ala dalalah. Kita dah ijmak, bertakwalah kepada Allah, wahai mujtahidu. Kita dah ijmak dah. Bila ijmak, tahulah kita bahawa ini kehendak Allah. Ini pendapat satu-satunya yang benar. Takkan kita nak bercanggah dengan kebenaran. Pakai-pakai istighfar, Syekh, istighfar. Astagfirullah, tiga kali. Astagfirullah. Pakai-pakai astagfirullah, astagfirullah. Maksudnya tak boleh. Sebab telah berlaku ijmak. Lain kalau belum berlaku lagi. Entah macam mana, Syekh? Anda berhati boleh. Tanya orang lain pun, yelah, anda pun macam boleh tapi tak ni lagi. Anda tak berani nak sebut lagi. Tapi setakat ni hati anda macam nampaknya macam boleh. Tanya semua orang, semua begitu. Yang di kalangan yang hadir, ada yang kata, tak boleh makan. Memang ikhtiar ada kata boleh makan. Ada satu orang tu, saya setakat ni, ya, macam hati saya tu begitu jugalah. Tapi saya setakat ni belum rasa nak kaji lagi sebab saya tak berani dapat keputusan lagi. Sebab mak ayah dia tu, ayah dia tikus. Nantilah saya fikir-fikir dulu. Jadi dalam majlis tu semua kata, lah, tak berlaku ijmak lagi kita ni. Sebab dia ni masih tak keluarkan pendapat akhir dia lagi. Takpelah, tak boleh paksa dia. Entah kena paksa, entah kena ijmak juga Syekh. Sebab dah 5 tahun tak berlaku ijmak. Haa, macam tu. Saya sebut benda dia, tak boleh gitu, mana boleh paksa-paksa orang berlaku ijmak. Kan? Okey, kita bagi peluang. Nanti kalau ada pendapat, beritahu ya dalam grup. Okey, kita pun berpisah. Esoknya itu dia, Syekh, kawan-kawan semua, kawan-kawan mujtahid, saya minta maaf. Walaupun saya dalam majlis semalam, semua orang sepakat, melainkan saya je tak keluarkan pendapat lagi. Semua sepakat kata haram makan. Setelah saya kaji 2-3 hari ni, maafkan saya, pendapat saya boleh makan. Jadi apa yang berlaku ketika itu? Tidak berlaku ijma'. Walaupun pada hari persidangan tu dia macam dah nak sepakat dah, tapi dia belum keluarkan pendapat akhir. Masih lagi dalam perbincangan, belum lagi istiqrarul ijma', belum lagi yahdus al-ittifaq. Ka'annahu insya-Allah saya pun ittifaq. Masih lagi belum berlaku ittifaq. Jadi apabila telah dia 2-3 hari lepas tu dia keluarkan pendapat dia bahawa dia tak setuju dengan pendapat semua mujtahid yang lain, semua kata boleh makan, semua kata haram makan, dia seorang kata boleh makan, maka tidak berlakulah ijma' dalam isu itu. Cuma kita boleh sebut kebanyakan para ulama' mengatakan tak boleh makan. Ada seorang saja mujtahid kata boleh makan. Itu je yang kita boleh sebut pada masyarakat. Nak kata berlaku ijma' tak boleh, sebab tidak sepakat semua mujtahid pada zaman itu. Wal ijma' ittifaqu ulama'i ahli al-'as ay jami'i mujtahidi ahli al-'as. Jadi tidak disyaratkan inqirab berdasarkan pendapat yang sahih. Maknanya ada dua pendapat. Pendapat yang kuat tidak disyaratkan, pendapat yang satu lagi yang marjuh disyaratkan. Waktu kata Imam Al-Haramain selepas itu, fa in qulna inqiradul asri syartun. Kalau kita sebut inqiradul asri adalah syarat, maksud dia tidak akan berlaku ijma' melainkan setelah semua yang sepakat tadi meninggal dunia dalam keadaan masing-masing kekal dengan pendapat yang telah mereka sebut sebelum ini. Dalam majlis itu semua katakan haram makan, haram bayi tabung gas.
tidak akan mampu kita sebut telah berlaku ijma' mereka semua mujtahid tadi meninggal dunia dalam keadaan mereka tidak mengubah pun pendapat mereka sebelum ini. Semuanya meninggal dalam keadaan berpegang bahawa bayi tabung gas adalah haram contoh. Maka kalau ikut pendapat yang kedua, kalau semuanya meninggal dan semuanya tak tarik balik pendapat, berlakulah ijma' pada hari kematian mujtahid yang terakhir. Pertemuan tu berlaku 10 tahun lepas. Mujtahid terakhir yang meninggal adalah hari ini. Sakit no, kita pun tunggulah dengar-dengar dia tak meninggal. Saat-saat ni kan, Syekh, macam mana isu dulu eh? Kekal, saya tahu kamu semua tunggu saya mati. Nak tahu tu lagi ijma' tu. Ya, saya kekal pendapat. Call juga. Meninggal tu. Jadi kita pun sedih dan bersama dengan kematian. Ni pula kita memegang pendapat kedua ni. Dengan kematian mujtahid terakhir, maka tahulah kita pertemuan yang telah sebelum ni berlaku, hari ini kita boleh declare telah berlaku ijma' bahawa haram bayi tabung gas. Okey? Ini bagi pendapat yang mensyaratkan kena inkirah al-as. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, mu'tamad, rajih, tak disyaratkan. Tak boleh kena tunggu mujtahid terakhir ni kan. Sebab bila sepakat saja pada 10 tahun lepas, berlaku ijma' terus. Kalau dia ada yang tarik pendapat, tertolak pendapat dia. Sebab dia mengeluarkan pendapat setelah berlaku ijma'. Okey, kalau kita berpegang, kata Imam Al-Haramain, kalau kita ni berpegang dengan pendapat yang merjuuh, apa kesannya? Apa kesannya? Sebab kalau kita pegang pendapat yang rajih, telah berlaku ijma', nampak kesan dia. Apa dia? Mujtahid yang telah sepakat, tak boleh tarik balik. Kedua, selepas berlaku ijma' kau ada tiba-tiba 3-4 tahun lepas tu timbul mujtahid baru. Ialah mujtahid bukannya timbul mesti satu zaman, mesti pada satu keadaan. Dia masa berlaku ijma' dia masih lagi pelajar, belum sampai tahap ijtihad. Selepas berlaku ijma' dia 3-4 tahun lepas tu dia jadi mujtahid. Boleh tak dia mengeluarkan pendapat yang berjarah dengan ijma'? Tak boleh, sebab ijma' telah berlaku. Mujtahid walaupun dia kena cari hukum, dia kena pastikan hukum yang dia cari tersebut belum lagi berlaku ijma'. Itu kalau kita berpegang dengan pendapat yang rajih. Okey, kalau kita pegang pendapat yang marjuh, apa kesannya? Qala rahimahullah, fa in kullu qiradul 'asri syartun fa yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqah wasara min ahli ijtihad. Kesan yang dua. Dalam kitab ini sebut ada dua kesan. Apa kesan yang pertama kalau kita berpegang dengan pendapat marjuh? Kesan yang pertama adalah hendaklah ijma' itu turut mengambil kira pendapat sesiapa saja yang lahir pada zaman ulama-ulama mujtahid yang telah sepakat tadi. Kemudian dia mendalami ilmu fiqah dengan baik. Kemudian akhirnya dia menjadi mujtahid. Iaitu dia jadi mujtahid selepas berlakunya pertemuan dan kesepakatan tersebut. Maknanya, contoh kita 50 orang ni yang telah berhimpun, kita sepakat bahawa contoh minum air yang sud ini. Sebab ada orang timbulkan persoalan, Ustaz, boleh pergi tunai yang sunyi? Sebab saya tengok warna dia macam, Ustaz. Takut apa semua. Jadi macam mana pendapat? Boleh ke tak boleh minum yang sunyi? Sebab ada orang di minum yang sunyi, dia rasa macam ni lah. Apa pendapat syarat? Kita pun bincang lah macam ni, Syekh. Ada orang tanya soalan pula. Tanyalah mujtahid. Dia punya merancangan tu, tanyalah mujtahid. Jadi dalam majlis secara live tu, orang tanya, macam mana Ustaz? Syekh-syekh mujtahid semua? Ya, telah berhimpun, tak ada siapa pun mujtahid dekat rumah, semua dalam majlis. Macam mana hukum ayat sun? Lalu, macam mana semua? Boleh, tak salah. Sebab kita dah tanya doktor, dia kata tak ada darah pun semua tak ada. Lepas tu tak ada pula syariat. Katalah tasyrubu yansun, faman syaribu yansun, fa'imu majnun. Tak ada pula yang kata begitu. Tak ada pun rawah human, kan? Tak ada dalil pun semua. Jadi, al-asul bila syarib bahah. Macam mana pendapat? Ada pendapat lain? Dah, itulah pendapatnya, tak ada pendapat lain. 50 orang kita semuanya berpendapat dengan pendapat yang sama, iaitu tidak menjadi haram seseorang minum air yang sun.
Bila berlaku ni? Hari ni. Ada mujtahid lain yang tak datang? Tak, semua mujtahid telah datang. Tak lama selepas pertemuan itu, akhirnya tim lahir seorang mujtahid baru. Masa kita bincang tu, dia masih lagi talibul ilmi, masih doa palmatan lagi. Lepas setahun, katakan setahun selepas berlaku pertemuan bahawa ayat sun ini adalah halal, boleh diminum, akhirnya saya selaku ketua para mujtahid, contoh lah, yang dalam persatuan mujtahid-mujtahid sedunia tu, saya buat pengumuman, tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, selepas kita dalam banyak bincang semua ni, alhamdulillah hari ni kita ada tetamu baru, mujtahid baru. Setelah kita tengok dia belajar apa semua, dan hari ni kita uji dia, alhamdulillah dia telah sampai ke tahap ijtihad. Jadi ahlan wa sahlan, apa-apa dia masuk, khabar semua sihat, okey alhamdulillah. Alhamdulillah sebab dia muda lagi, yang ni semua dah tua-tua kan. Tapi mujtahid, tak boleh dia pegang. Tok guru dia bonus sekali. Ham jadi mujtahid juga lah. Dulu ham dulu buah semua kat sekolah. Janganlah cerita malu lah. Okey, tak apa. Akhirnya dia pun duduk sekali dalam majlis, duduk sebab tok guru dia lah. Sebab dia pun dulu tok guru dia, sebab bancuh dia semua. Lepas tu, saya sebagai mursi, ni kita semua ni kebetulannya berpegang dengan pendapat inqiradul asri syart. Jadi oleh kerana kita berpegang dengan pendapat inqiradul asri syart ni, kita nak tanya lah mujtahid baru ni. Dulu ni, entah nama siapa Syekh? Kita lupa pula, dia pun nama saya Abu. Syekh Abu. Yalah, panggil Syekh muda lagi, okeylah Ustaz Abu, tapi dia mujtahid. Kami dulu ni 10 tahun lepas ataupun setahun yang lepas, kami semua hak dengan Tok Guhang sekalipun telah sepakat ayat yang sun ni boleh minum. Hang je lah. Hang ni dulu kalau hang tak ada, kita pegang lah pendapat yang ijma' ni. Hang dah main ni, dah tanya lah. Sebab bila timbul mujtahid, tak akan berlaku ittifak melainkan kalau dia juga sepakat. Memang dulu pernah telah sepakat. Dulu semua dah sepakat dah. Setahun lepas telah sepakat. Dia muncul, kena tanya pendapat dia. Sebab dia juga termasuk ulama' pada zaman tersebut. Walaupun dia jadi mujtahid terlewat sikit. Tanya-tanya, minta maaf ya semua tok-tok guru, dengan penuh rasa hormat, tok guru saya yang dulu kata saya buah, saya pun minta maaf, ijtihad saya haram minum yang sun. Tok guru dia kata apa? Haram. Haram tu. Kau ambil betul. Kami punya seronok dalam aku ijma' ni. Main-main buat masalah semua. Dia kata minta maaf tok guru, walaupun saya ni dulu anak murid. Tapi tok guru terlupa kan dalam mata warak habak. Habak. Mujtahid tadi pegang pendapat mujtahid lain. Okey, tak apa tok guru tahu, astagfirullahalazim, terlupa. Aku tengok hang tu, aku teringat zaman hang muda-muda tu. Jadi macam mana ni? Faham ke dah habis ni? Habislah dia. Air yang sunni haram. Kita kena sebut kat orang ramai lah. Lu kita sebut dah baku ijma'. Jadi kita kena sebut lah pengetahuan semua. Kih kawan ni jadi mujtahid baru, dia pula bercanggah pendapatan kami. Ijma' yang kami duk rasa telah berlaku ijma' sebelum ni terbatal. Kes kerana ada seorang mujtahid yang baru lahir, baru muncul sebagai mujtahid, dia berbeza pula dengan pendapat yang telah disebutkan sebelum ini. Maka dengan ini, Majlis Persatuan Ulama-ulama Mujtahid sedunia menyatakan ijtihad yang berlaku sebelum ini 10 tahun, setahun yang lepas, yang menunjukkan semua kita telah sepakat seakan-akan berlaku ijma', hari ini saya menyatakan tidak berlaku ijma'. Bahkan kita sebut minum ayat sun terbagi dua pendapat. Kebanyakan ulama' yang hadir mengatakan halal. Seorang di kalangan ulama' mujtahid yang hadir berijtihad mengatakan haram minum air yang sun. Ini bila kita akan pegang isu ini, kita akan tanya pendapat dia. Kalau kita mengatakan inqiradul asri syartun fi sihhatil ijma'. Kalau kita kata syarat ijma' mesti kesepakatan semua ulama'. Maknanya, dan kita syaratkan kena semuanya meninggal dunia, baru kita boleh kata berlaku ijma'. Kalau timbul mujtahid tengah-tengah tu, kena tanya juga pendapat dia.
Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat yang rajih yang mengatakan ijma' tidak memerlukan kepada inqiradul asri, maka dalam situasi tadi bila kita jemput Syekh Abu yang baru jadi mujtahid ni, dia pun fahabak semua sihat. Kata saya dulu saya ingat lagi semua tok syekh mujtahid semua abak ayat apa nama yang sunni halal. Saya dah abak lah, saya mujtahid baru kan. Jadi tak maaf lah, ijtihad saya kata haram minum. Jadi saya sebagai pengerusi ketika itu mengatakan uskut ya mujtahid ya gadi, laqad ijtahadna wa tafaqna qabla an sirta faqihan. Kami telah bersepakat bahawa minum air sur adalah halal sebelum kamu jadi mujtahid. Jadi kita pula berpegang dengan pendapat yang kuat macam yang kita belajar masa zaman kita mengaji dulu ni, mengaji warakat dulu ni, bahawa pendapat yang kuat ijma' berlaku serta-merta tanpa disyaratkan kena inqiradul asr. Jadi kamu sekarang mengeluarkan pendapat mengatakan air yang sur adalah haram, yang kamu mengeluarkan pendapat yang baru bercanggah dengan ijma' kami sebelum ni. Baik, kamu kena tarik balik ucapan. Saya tak mau dengar. Kalau begitu, kita keluarkan Abu daripada majlis. Kuang hajamnya mujtahid, tak mau dengar cakap orang. Tapi dia tetap mujtahid lah. Cuma dalam isu itu pendapat dia tertolak. Dalam isu itu pendapat dia tertolak sebab dia mengeluarkan pendapat baru yang bercanggah dengan ijma'. Kalau kita pegang pendapat kuat lah. Tapi kalau kita pegang pendapat yang lemah, pendapat yang merjuh, yang mengatakan inqiradul asli adalah syarat, maka bila timbul saja mujtahid, damai pula dah mujtahid baru. Pergi tanya Ayat. Ayat Ansur, macam mana Ayat Ansur? Boleh tak deh? Boleh. Alhamdulillah, sama dengan pendapat kita. Main setelah haram. La ilaha illallah. Bila buat macam mana, kita tak boleh paksa dia. Sebab dia pun mujtahid. Mujtahid mana boleh bukan pendapat orang. Kan? Jadi kita pun kenalah meraihkan pendapat mujtahid yang baru dalam isu yang telah disepakati oleh mujtahid-mujtahid sini. Fa in kunna qiradul asri syartun fayu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim. Tapi kalau semua dah meninggal selepas mujtahid terakhir meninggal, lahir mujtahid baru, dia pula bercanggah pendapat mujtahid-mujtahid lama yang telah meninggal sebelum ini, tertolak pendapat dia. Sebab semua ulama mujtahid yang mengatakan ayat sur adalah halal telah meninggal. Masa mereka masih hidup, si mujtahid yang baru ni tak jadi mujtahid lagi. Bila semua telah meninggal, akhirnya dia pun lahir, dia pun timbul sebagai mujtahid baru. Jadi apa yang telah berlaku? Telah berlaku ijma' sebab telah meninggal semua mujtahid yang sepakat pada zaman itu. Dia walaupun mujtahid baru, masalahnya dia baru lahir setelah mujtahid semuanya meninggal. Maknanya pendapat dia tidak diiktibar kalau pendapat dia mengatakan ayat su adalah haram sebab dia adalah mujtahid baru selepas meninggalnya semua mujtahid yang sebelum ini mengatakan ayat sun adalah halal. Jadi betul di sini fayu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim. Maka diiktibar, hendaklah diambil pendapat orang iaitu mujtahid yang lahir pada zaman mereka. Mujtahid baru tu masa dia lahir, mujtahid lama ni masih lagi hidup. Watafaqah. Dan mestilah dia mengaji fiqah. Kalau tak mengaji fiqah, macam mana nak jadi mujtahid? Sepanjang hidup main bola je, tiba hari tu jadi mujtahid. Betul? Mana ada secara adatnya orang tu jadi alim secara pling gitu. Ni bukan zaman Superman, bukan zaman Aladdin. Mesti dia mengaji. Tafaqah, ta'alam, fiddin. Wasara min ahli lijtihad. Akhirnya, dia pun menjadi di antara ahlul ijtihad. Dia pun sampai ke tahap ijtihad. Kalau dia sampai ke tahap ijtihad dalam keadaan mujtahid lama, semuanya masih hidup contoh, atau ada yang masih hidup, tak disyaratkan semua kena hidup kan. Seorang meninggal, dua meninggal, yang penting masih ada mujtahid lama yang masih hidup. Bila ada saja mujtahid baru yang hidup, mujtahid baru yang hidup, mujtahid lama masih hidup, timbul mujtahid baru, kena tanya pendapat mujtahid yang baru tersebut. Ini semuanya kalau kita berpegang dengan pendapat yang marjuh yang mengatakan inqiradul asri syartun. Clear semua? Ada siapa nak tanya sebelum saya pergi kepada kesan yang kedua? Kalau kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan inqiradul asri syartun. Ada siapa nak tanya soalan?
Semua clear? Okey. Ha, tuan-tuan akhi? Sini akhi? Okey, sahabat kita ada soalan. Kalaulah semua mujtahid yang telah sepakat mengatakan ayyasun halal, mereka meninggal, katakan lepas pertemuan tu takdir Allah Ta'ala berlaku hujan, dia semua pakai tak balik. Dia buat jauh, itu bukan orangnya takut kan? Baliklah. Mujtahid dia berhimpun di Sarap Mall contoh kan. Ada satu dewan di Sarap Mall, dia berhimpun di situ, tiba-tiba berlaku hujan lebat. Jadi pakat musyrik kata, eh takkan nak balik. Basah ni kita pula. Apa nama, apa jalan pun jam, Uber pun tak ada lagi. Semua sak kan. Tunggulah sekejap. Lepas dah syihat dah. Semua dah sepakat bahawa ayyasun halal. Bagi pendapat yang mengatakan, inqiradul asli syartu ni. Takdir Allah telah hujan lebat tu. Akhirnya berlaku ribut taufan. Akhirnya sarap. Nah, ini pula doa gitu kan. Sarap meruntuh. Tak ada. Sedih kan? Meninggal semua mujtahid. Allah Akbar, semua sedih kan? Tufiya jami'ul mujtahidin, nahnu isna fi asrin la mujtahid, la hawla wa la quwwata illa billah. Tiba-tiba dua hari lepas, selepas peristiwa kesedihan, semua mujtahid dah meninggal dunia. Sebab bila mujtahid meninggal dunia, nak tanya soalan, tanya ke siapa? Kan? Akhirnya datang satu orang, alhamdulillah saya dah jadi mujtahid. Jadi apa-apa soalan, bertanya kepada saya lah. Saya dari Facebook, saya semua mujtahid baru. Dia bukan tak saya, ada seorang kawan saya. Kami dua orang dari mujtahid setakat ni. Jadi adakah mujtahid baru ini diambil juga pendapat dia dalam isu ayyasun? Tak. Sebab dia jadi mujtahid selepas kematian semua mujtahid tadi. Maknanya dengan meninggalnya semua mujtahid yang mengatakan ayyasun adalah halal, berlakulah ijma'. Berlakulah ijma' kan. Jadi kalau ada orang gila nak pastikan ijma' berlaku, dia akan tunggu lah. Asal mujtahid semuanya sepakat, dia bom tu sebab tu. Nak supaya nak betul dia berlaku ijma' tu. Sebab nak bagi semua mujtahid yang telah sepakat, semua meninggal dunia. Lepas tu tak ada siapa nak balik jadi mujtahid dah. Sebab takut terbunuh kan. Ni cerita ni eh. Cerita tak berlaku pun. Sekadar gambaran kita supaya kita nampak jelas masalah. Jelas hari yang tanya? Jelas kan? Maknanya yang hanya diambil pendapat mujtahid baru, kalau mujtahid baru itu timbul dalam keadaan mujtahid lama masih hidup. Semua kena hidup ke? Tak. Tak semua kena hidup. Yang penting ada yang masih hidup walaupun seorang. Ini kalau kita pegang pendapat yang mengatakan inqiradul asri syartun. Tapi pendapat yang rajih mula-mula tu selesai. Laku je ijma', khalas, al-kullu sakit. Hatta mujtahid yang telah sepakat tu pun tak boleh tarik pendapat baru. Tak boleh keluarkan pendapat baru. Sebab telah berlaku ijma', Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dalalatin. Ini kesan yang pertama. Kalau kita berpegang dengan pendapat inqiradul asri adalah syarat bagi sahnya ijma'. Kesan yang kedua apa dia? Walahum ay wali jami'il mujtahidin ay yarji'u an zalik ay wali jami'il mujtahidin ay yarji'u an ittifaqihim zalik ay an zalik al-ittifaq eh? Walahum ayyarju'u an zalik ay lil mujtahidin Allah azza wa jalla abaha lahu an lil jami' al mujtahid Allah azza abaha lahum ayyarju'u an ittifaqihim. Jadi kalau ikut pendapat inqiradul asri adalah syarat bagi mereka, tidak haram bagi mujtahid yang telah sepakat semuanya tadi ni, tidak haram kalau ada di kalangan mereka yang tiba-tiba nak ubah pendapat baru. Boleh ubah saja pendapat baru dengan ijtihad dia yang baru, maka terbatallah ataupun ternafilah wujudnya ijma' sebelum ini. Sebab telah berlaku perbezaan pendapat. Dulu semua telah sepakat, tapi dalam ramai-ramai itu ada pula yang tidak sepakat sebab itu. Jadi dia tarik balik pendapat dia, maka
tidak berlakulah ijma'. Berdosa ke dia sebab tarik balik? Tidak. Sebab lahu zalik. Sebab tidak ada paksaan. Sebab bagi pendapat yang kedua yang mengatakan inqiradul asri syartun, maknanya selagi tidak mati semua orang, selagi itu belum lagi kita boleh mengatakan ulama' semuanya telah sepakat. Bila kita tahu semuanya telah sepakat, kalau telah meninggal semua sekali, dalam keadaan tak seorang pun yang tarik balik pendapat. Walahum ayyarji'u an zalik. Ha, kalau kita okey, yang kedua ni faham semua? Semua faham eh? Iaitu mujtahid, kalau ikut pendapat yang mengatakan inqiradul asri syartun, orang yang berpendapat dengan pendapat ini akan mengatakan mujtahid tidak berdosa sama sekali kalau dia nak ubah pendapat dia. Walaupun mereka semua telah berpendapat air yang suci adalah halal, kalau tiba-tiba ada di kalangan mereka yang tarik balik dengan sebab ijtihad yang baru, tidaklah orang itu berdosa. Dia berhak untuk tarik balik. Okey, selepas dia boleh tarik balik, ijma' macam mana? Berlaku tidak? Tidaklah berlaku. Sebab walaupun dulu mereka telah sepakat, tapi dengan sebab ada yang tarik balik selepas itu, maka ternafilah kesepakatan seluruh para ulama. Okey, kalau kita cuba fahami pula berdasarkan pendapat yang kuat yang mengatakan inqiradul asri bukan syarat, adakah diiktibar mujtahid baru yang tiba? Kita semua sepakat pada 1 hari bulan 8. 10 bulan 8 muncul mujtahid baru. Dia kata ayat sun haram. Kena pegang ke? Kena iktibar ke pendapat dia? Tak. Maksudnya, kita kata kau nak cakap apa pun cakaplah. Kami dah sepakat dan telah berlaku ijma'. Engkau yang sepatutnya tidak boleh bercanggah dengan pendapat kami. Walaupun kamu seorang mujtahid, patutnya mujtahid kena tahu ijtihad dia tidak boleh bercanggah dengan ijma'. Telah berlaku ijma'. Itu yang pertama. Tak diiktibar. Walahum ayyar ju'an zalik. Boleh ke mujtahid yang telah sepakat tadi tarik balik? Haram tarik balik. Haram tarik balik. Sebab apa? Sebab mereka telah sepakat. Bila telah sepakat, zahirlah apakah dia pendapat yang benar 100% di sisi Allah. Bila semua dah tahu itu pendapat yang benar 100%, kenapa nak tukar pendapat baru? Mestilah pendapat yang baru itu adalah pendapat yang salah 100%. Berapa kita tukar pendapat? Saja. Nampak sikit kita ni taklah semua sepakat je. Kita orang nampak kita ni macam dapakat. Dah tak boleh, haram je. Sebab kamu dah sepakat dengan kami. Masa kita sepakat tak ada siapa yang paksa. Semua berdasarkan ijtihad masing-masing. Akhirnya kita semua sepakat. Menunjukkan telah berlaku ijma'. Ijma' menzahirkan kepada kita apakah dia pendapat yang benar di sisi Allah. Bila kamu tukar pendapat, maknanya tahulah kita semua pendapat kamu yang baru ini adalah salah 100%. Okey, maknanya berdosa kalau ada mujtahid lain yang nak tukar pendapat. Tapi mujtahid kata, tapi ini ijtihad saya. Ijtihad yang salah. Ijtihad yang berdosa sebab pergi tukar, nak beralih kepada pendapat yang salah. Walahum ayyarji'u an zalik. Wal ijma'u yasihu bi qawlihim wa bi fi'lihim wa bi qawli al-ba'd wa fi'li al-ba'd wa intishari zalik. Wasukutil baqina anhu. Ini kita tangguhkan pada pertemuan yang akan datang. Sebab lepas ni ada kelas pada Datuk Syed Said Syantun. Takut nanti kita masih mengajar, saya pun datang dengar pula saya mengajar. Aluah kan. Iza wujidal ma' batala tayammum daya juzul tayammum iza wujidal ma'. Okey, ada sebarang soalan lain? Ada siapa nak minta penjelasan sebelum kita sama-sama selawat kat tanjungan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana lagi baik? Saya nak tanya soalan eh. Ni bukan pasal ijma' ni. Cuma nak tanya lah kok berlaku ijma' eh. Mana lagi baik? Saya sangat suka nuskah yang buku kecil ni kata suka buku besar. Kecil. Ustaz? Besar. Mana tidak berlakulah ijma'. Tidak berlakulah ijma'. Sebab saya takut kalau orang minat yang besar. Sebab saya sendiri suka besar. Tapi besar, lepas tu banyak ruang, lepas tu kita pun baca puas. Sebab kita orang tua kan. Kalau bila kecil, tulisan jaga kecil. Bila kecil, alah sikit mata lah. Walaupun besar juga tulisan tu kan, banding dengan buku yang lain. Maknanya telah berlaku khilaf. Dia tak berlaku ijma'. Dia kata lebih suka kecil sebab senang bawa dalam beg kan. Besar ni nampak macam orang tua kan. Adik yang kata dah besar sedap. Bila besar kita nak tarik sedap. Jadi telah berlaku khilaf. Okey, kalau dia berlaku khilaf,
Sebab jaga kena cetak salah satu ialah tak kena cetak ada dua versi bagi menghormati dua pendapat. Maya macam tu kan. Okey. Khair insya-Allah. Eh. Okey, ada soalan-soalan lain? Kalau dia ada tak tahat untuk mustahil dua orang ataupun dia ada tahat tak untuk mustahil dua orang untuk dilakui perang? Okey, sahabat kita tanya satu soalan yang baik. Tak dalam kitab, tapi soalan ini menunjukkan di beliau apa mula nak mengetahui dia punya apa selok belok perincian dalam isu ijma. Ada dua jawapan. Jawapan pertama untuk mengelakkan diri. Nah, ini jawapan yang pertama. Jawapan tak nak jawab. Dia kata tak dalam matan. Nak tahu buka kitab lain lah. Saya diminta untuk baca matan je. Ini jawapan yang pertama dan dia sangat senang. Tapi dia menyebabkan kesakitan hati. Alah, payah sangat kena jawab. Bukan benda yang terlalu sukar sangat pun. Berapa orang sekurang-kurangnya berlaku iman itu pun. Takkan itu tak jawab. Apa salahnya kan? Tapi kalau saya jawab dengan jawapan pertama, tak salah juga. Sebab saya diminta untuk baca kitab Orakulan. Saya tak diminta untuk jawab semua soalan yang berkaitan dengan ilmu sufik. Tapi jawapan itu akan menggulis hati dan menyakitkan hati. Jawapan yang kedua untuk menggembirakan hati adalah sekurang-kurang berlaku ijma' dua orang. Sekurang-kurang. Sebab kalaulah kalau tiga orang berlaku juga sepakat. Dua orang, dia satu rumah. Masa di zaman sekolah dulu dia rapat dua orang. Akhirnya dulu dia mustahil. Senang. Orang ni set, Syekh, apa pendapat eh? Dia saya tanya kawan saya, saya pendapat sini tanya kawan. Macam mana Syekh? Tahu macam mana? Ada pun Syekh tak? Okey. Kita pun keluar, telah berlaku ijma'. Sebab apa? Saya dengan kawan saya sepakat. Dua orang je zaman tu jadi mustahil contoh kan? Jadi senang. Bila dua orang sepakat, maka berlakulah ijma'. Eh? Sekurang-kurangnya dua orang lah. Atau lebih. Lebih kena berapa had? Tak ada had. Zaman tu saya ada sampai 70 ribu orang yang mustahil. Buat macam mana? Ramai sangat yang mustahil. Kena kumpul semua sekali lah. Zaman tu dua orang je. Lakulah ijma' kalau dua orang tu sepakat. Tapi takut nanti dia orang ni kelentong. Itu bukan kerja kita lah. Kata lah hati dia. Bila dia seorang yang amanah. Maka apabila dua orang tadi sepakat dan hanya dua orang saja mustahil pada zaman itu, maka berlakulah ijma'. Kalau seorang Ustaz, saya je mustahil. Apa saya punya pendapat ke ijma' lah? Tak, sebab tak berlaku sepakat. Awak sepakat dengan siapa? Saya sepakat dengan diri saya. Itu bahasa kiasan. Itu bahasa yang tak biasa. Itu tak dinamakan sepakat. Sepakat maksudnya ada dua orang sekurang-kurang. Ada dua taraf atau lebih. Dan ketulannya semua sepakat. Semua sama pendapat. Tapi kalau dia seorang-seorang je, zaman tu, cepatlah, entah bila yang mesti ada dah jadi dah, entah apa nama ni. Nantilah, ada tak jadi lagi. Tunggu tak jadi juga, kawan dia tu. Dia kejar kawan dia supaya jadi mustahil macam ni, dia cepatlah, hafal mata apa semua, belajar. Kalau kata nanti, relax kan, buat apa belajar macam seronok. Kan kita kat musim, bersukaria lah dulu kan. Tak pergi kelas apa semua, jadi lambat kawan tu jadi mustahil. Yang ini tak jadi mustahil dah. Akhirnya orang tanya soalan, dia pun kata, ayah suruh halal. Berlaku ijma' ke? Tak berlaku ijma'. Tak berlaku ijma'. Tapi wajib ke atas umat pegang pendapat ni. Sebab umat kena pegang pendapat mustahil. Kalau zaman tu timbul satu isu baru, tak pernah dibincangkan perbahasan itu pada zaman sebelum ini, tak pernah muncul air Yansur pada zaman sebelum ini, tiba-tiba muncul ada satu produk air Yansur. Orang pun tanya macam mana hukum. Mustahil zaman tu seorang je pula. Tanya dia, macam mana Ustaz, boleh tak boleh? Boleh minum air Yansur. Kalau dia kata haram, semua umat zaman tu, semua kena pegang pendapat dia yang mengatakan haram. Memang berlaku ijma' ke? Tak dinamakan ijma'. Habis kenapa kita tak boleh berjangah pendapat dengan dia? Sebab tak ada pendapat lain. Kalau ada dua pendapat, okeylah umat boleh pilih. Siapa yang nak pegang pendapat pertama silakan, pendapat kedua silakan. Isunya tak ada pendapat lain. First time berlaku dalam hidup, sejarah peradaban manusia, air Yansur. Ketika itu, semua umat kena pegang pendapat tu. Siapa yang minum, haram. Sebab katakan, mustahil yang seorang tu, dia kata haram minum air yang sud. Sebab mengingatkan saya kepada satu benda yang lain. Kan? Contoh. Jadi haram. Saya tengin. Tengin ke tak tengin? Haram. Tak apa, tak apa. Setakat ni saya pegang haram.
tunggulah nanti datang mujtahid baru. Saya tanya berapa mujtahid tu. 10 tahun lepas tu datang mujtahid baru. Ustaz, dulu 10 tahun lepas ada seorang mujtahid tu, dia kata haram, kami tak boleh pegang. Orang lain tak berdapat, berdapat dia saja yang ada. Jadi kita pegang berdapat dia. Kami 10 tahun dah melarang diri kami dari minum air hasil. Sekarang ustaz jadi mujtahid. Saya nak tanya berapa ustaz, boleh minum ustaz? Mujtahid baru kata haram. Allah, berlaku ijma'. Berlaku ijma'. Sebab mujtahid yang tu hidup lagi, kan? Mujtahid yang sebelum ni hidup lagi. Akhirnya mujtahid baru pun kata haram. Maka khalas, sampai ke hari kiamat dah tak boleh ada orang minum air yansul sebab haram. Tiba-tiba mujtahid baru kata tak halal. Saya dah buat kajian dan tanya doktor, ada mudarat apa semua, tak ada. Jadi tak pernah pendapat mujtahid lama tu, ada dia punya idea tu, dia punya dalil. Pendapat saya mengatakan halal. Ketika itu tidak berlakulah ijma' ulama' khilaf kepada minum air yansul kepada dua pendapat. Ada yang kata halal, ada yang kata haram. Ha, jadi kami ni macam mana umat ni nak pegang yang mana satu? Silakan. Okey, jadi sekurang-kurang ijma' mesti dua orang mujtahid. Okey, saya rasa kita kena berhenti dah setakat ni. Sebelum kawan-kawan yang hadir dalam majlis Syekh Said hadir, semoga diberkati Allah, kita sama-sama tangguh dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم تن على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته